Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali di channel TMC Vlog. Di vlog kali ini kita akan nge-review sebuah produk baru. Boleh bilang produk baru nggak ya? Karena pada dasarnya ya, produsen dari produk ini bilang bahwa produk yang dikirim ke TMC Vlog adalah merupakan produk prototype sebelum diproduksi secara massal. Wah, ini berarti teman-teman sekalian juga termasuk eksklusif banget melihat seperti apa produk prototype-nya. Nih ya, produknya udah saya terima ya. Dari Racing Bros ya, dari Racing Bros. Racing Bros ini adalah sebuah brand yang biasa memproduksi suspensi-suspensi, dan untuk suspensi kali ini kita akan melihat atau mereview suspensi belakang khusus untuk Kawasaki Ninja ZX25R yang 4 silinder itu. Nih ya, teman-teman bisa lihat sini ya. Boxnya gede banget seperti biasa, box tempat suspensi gitu ya. Dan karena ini adalah produk prototype, jadi boleh dibilang kayak nggak ada apa namanya keterangan-keterangan mengenai produk sendiri di bagian samping-sampingnya. Ya, langsung aja kita buka. Kalian bisa lihat. Wow, saya mau kasih lihat nih. Suspensi belakang eksklusif, sebuah suspensi belakang prototype untuk Kawasaki Ninja ZX25R. Racing Bros bersama dengan ADD Suspension di Solo ini menamakan suspensi ini adalah sebagai suspensi C-Chain HLR and Revolver. Kita langsung cek yuk secara mendetail apa yang dihadirkan di suspensi ini yuk. Nah, jadi teman-teman, satu set yang dikirimkan ke TMC Block dari Racing Bros dan ADD Suspension ya di Solo ini bentuknya kayak begini. Setelah dilepas atau dibuka dari kardusnya, ini ada suspensi ya, suspensi belakang ya, sobat bisa lihat ya, secara full bentuknya kayak begini suspensi belakangnya. Konektor di untuk atau koneksi untuk ke bawah, bagian bawah swing arm, dan sebelah sini itu biasanya ke daerah engine ya, atau ke sasis utama gitu ya. Dan juga tersedia ada beberapa bracket-bracket, ini kayak buat tempat bracket untuk ini kanister gasnya ya. Lalu kita bisa lihat juga ada revolver untuk preload, dan ada beberapa baut-baut nih ya. Sepertinya kalau baut-baut ini sih untuk ngikat apa ya, ngikat ini kayaknya revolvernya ke bracketnya. Nah, ini bracketnya biasanya di apa namanya, dibaut nanti ke bagian namanya foot pack belakang atau ya pillion foot pack dari Kawasaki Ninja ZX25R. Jadi seperti ini aja. Jadi tapi ini saya kagak ngerti ini apaan ya. Kayak pulpen tapi bukan pulpen. Bentuknya kayak begini, saya baru sekali nih soalnya, dan ini tuh logam pejal gitu ya. Ada tulisan Racing Bros di sini. Sepertinya ini untuk kayak bikin apa namanya, untuk setting-setting gitu ya. Nah, yang paling penting yang mau kita bahas adalah seperti apa sih gitu ya, teknologi-teknologi yang dipakai di suspensi belakang untuk Kawasaki Ninja ZX25R ini. Dengar-dengar katanya memang ini super duper lengkap. Nah, lengkapnya itu apa gitu. Namun sebelum kita mendetail ya, melihat secara umum fungsi-fungsi atau apa namanya variabel-variabel yang bisa diubah ya, di suspensi ini, kita lihat dulu sementara apa namanya bentuknya secara detail gitu ya. Ini agak susah nih teman-teman ngangkatnya karena memang ada dua jalur hidrolik ini, jadi agak ribet sedikit tapi nggak apa-apa ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman bisa lihat. Secara umum diameter dari suspensi belakang itu sama seperti Ninja yang dimiliki oleh Ninja ZX25R ada Racing Bros, 100x83 ini artinya apa. Dan ini tuh ada kayak ulir di bagian atas ya, untuk menaik dan nurunkan apa namanya preload atau prabebannya gitu ya. Di bagian bawah nggak ada. Dan bagian atas tuh ada kayak bullet gitu ya, untuk tempat mounting dari suspensi ini di bagian atas, yaitu di bagian mainframe. Sementara yang bagian bawahnya nih seperti ini teman-teman sekalian ya, ini nyambung ke bagian yang ada hubungannya ke swing arm. Tapi tentu sistemnya adalah sistem link seperti juga ZX25R. Seperti sobat bisa lihat di sini ada nomor serinya gitu ya. RD2012ZX25R01. Jadi boleh dibilang ini adalah versi 01. Karena memang Racing Bros bilang ini adalah versi prototype sih ya gitu.
Terus ini ada kayak selang-selang hidrolik gitu ya. Ini ada yang gede banget di sini. Ini kayaknya buat tempat ribbon dan segala macam. Dan yang ini yang kecil, selang hidroliknya ini untuk preload gitu ya. Nanti kita akan lihat seperti apa fungsinya. Jadi pada dasarnya warnanya hitam. Produk di bagian bawahnya juga ada kayak ulir ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah di bagian bawah ya, di bagian sini tuh ada ulir. Nah itu bisa maju, bisa mundur. Nah kayak gitu. Nanti kita akan jelaskan juga seperti apa fungsi di apa namanya maju mundur dari yang bagian bawah ini. Nah sekarang kita akan bahas mengenai preload, teman-teman sekalian ya. Preload adalah posisi prabeban gitu ya, setup dari prabeban yang diaplikasikan ke suspensi. Dan biasanya ini menentukan ini nih, kerapatan dan kelonggaran dari pernya, paling gampang kayak gitu. Jadi biasanya teman-teman sekalian tuh kan menggunakan suspensi yang konvensional gitu ya, itu setupnya tuh biasanya diputer-puter ininya ya, di bagian situ ada yang diputer-puter, dia tuh ada ulirnya, dia tuh bisa maju atau bisa mundur. Ini akan menentukan kerenggangan dan kerapatan dari pegas atau pernya gitu ya. Namun di Racing Bros ini ada dikasih revolver ya, revolver di sini untuk mempermudah apa namanya setup dari apa namanya preloadnya gitu lah. ADD Suspension yang bekerja sama dengan Racing Bros mengatakan bahwa untuk men-setup atau memvariasikan preloadnya atau prabeban, kita tinggal puter-puter ini aja teman-teman sekalian ya, puter-puter dari revolvernya ini dengan catatan setiap 6 kali putaran gitu ya, 6 kali putaran maka ini akan bisa maju atau mundur sebanyak 1 mm. Dan sistemnya ini dia menggunakan sistem hidrolik. Seperti teman-teman bisa lihat di sini ya, sistemnya dia menggunakan sistem hidrolik. Coba kita cobain ya. Nih ya, sekarang kita akan coba memutar-mutar dari revolvernya. Setiap 6 kali klik gitu ya, itu akan memvariasikan ini naik atau turun itu sebanyak 1 mm. Jadi satu klik itu sekitar satu kali putaran gitu ya. Jadi kalau 6 kali klik itu 6 kali putaran ya. Jadi kalau teman-teman saya lihat sini ya, misalkan gini. Tuh, retek gitu, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Di sini tuh bergerak sekitar 2 milimeter deh, 2 kali 6 kali klik tuh ya saya. Dia bergerak itu. Kalau kita mau balikin lagi, mundur lagi, kita balikin ke arah yang sebaliknya. Muter. Kecil banget sih. Ini harus muternya mesti, tapi ya biasanya kalau kita setup suspensi itu nggak bisa. Kita naikin 1 cm, mundurin 1 cm, kita naikin itu kecil-kecil 1 mm, 1 mm, 1 mm gitu ya. Sehingga kalau kita mau naikin atau nurunin setengah milimeter, kita hanya tinggal kliknya itu 3 kali aja. Jadi seperti itu untuk setup preload dari suspensi apa namanya nih, suspensi dari Racing Bros Season. Nah tadi kita udah bicara tentang preload atau prabeban ya, setup prabeban dari suspensi Racing Bros Season untuk Kawasaki Ninja ZX25R ini. Nah sekarang kita akan membahas mengenai apa namanya setup untuk yang lainnya, yaitu kompresi gitu ya. Jadi bagaimana pegas ini berkompresi. Dan menariknya ya, di suspensi Racing Bros Season ZX25R ini itu untuk kompresi itu ada dua teman-teman sekalian. Yang pertama adalah kompresi untuk kecepatan rendah. Dan kompresi kecepatan rendah ini digunakan bagi teman-teman yang mau men-setup seperti apa kompresinya jika sobat sekalian menggunakan motor ini dalam kecepatan yang rendah. Jadi misalkan di bawah 80 km/jam kayak gitu. Dan caranya adalah mutar menggunakan obeng minus gitu ya. Yang ini tuh ada tulisan LSC, low speed compression. Ya, jadi seperti itu. Low speed compression. Caranya adalah diputar. Yang ini pakai menggunakan obeng minus, maju atau mundur kayak gitu firmnya gitu ya. Maju atau mundur. Sementara high speed compression ini ada juga di setup di suspensi ini. Ini kompresi khusus untuk kecepatan tinggi. Bagi teman-teman sekalian yang suka track day di sirkuit, pasti setup ini juga sangat berarti nih compressionnya. Jadi seperti apa? Caranya adalah ini ada kayak apa namanya, kayak buat obeng pas nih, yang nggak tahu berapa ya, 16 atau 17 ini saya nggak tahu. Dan ini diputar kayak gitu, maju atau
mundur kayak gitu. Itu untuk memvariasikan kompresi dari suspensi ini. Oke, jadi udah tiga tuh ya. Preload, low speed compression, lalu high speed compression. Wih, lumayan tuh ya. Nah, ini dia yang keempat teman-teman sekalian ya. Setup keempat adalah setup dari ribbon. Ribbon itu kayak seperti apa sih kalau misalkan suspensi ini berkarakter setelah dia terkompres gitu ya. Ribbon itu bagaimana cara dia meredam dari apa namanya getaran ya. Getaran ya, kalau ini kan suspensi kan pegas getaran gitu ya, turun naik getaran naiknya. Jadi ribbon itu mau cepat atau lambat gitu peredamannya. Nah, yang merah ini adalah ribbon. Cara men-setupnya adalah menggunakan sama elbow minus, lalu bisa dinaikin dan bisa diturunin. Nah, pengaturan setup yang kelima nih teman-teman sekalian ya. Yang juga kalau menurut saya sih nggak kalah menariknya ya. Seperti yang saya tunjukkan di sini nih ya. Jadi ada ulir, caranya tuh biasanya ini diputer aja gitu, puter maju atau diputer mundur. Nah, suspensi Kawasaki Ninja ZX25R dari I to I ya, itu panjangnya itu sekitar 315 mm atau 31,5 cm. Nah, suspensi dengan suspensi yang alur yang ada ulurnya ini, suspensi ini dari I to I itu bisa di setup mulai dari panjang maksimum 320 ya. 320 atau 32 cm sampai minimumnya tuh 310 atau 31 cm gitu loh teman-teman. Jadi bisa memanjang atau memendekkan suspensi ini. Ini imbasnya banyak banget sih ya. ADD Suspension bilang perubahan suspensi, panjang suspensi itu 5 mm aja dari sini atau setengah cm gitu ya. Itu bisa berimbas pada perubahan seat height atau ketinggian dari joknya itu sekitar 2 cm. Jadi kalau secara umum kan dia kan 31 cm sampai 32 cm itu bisa menaikkan atau menurunkan seat height itu sampai 4 cm gitu ya. Dari jadi apa variasinya bisa 4 cm untuk atau yang berimbas atau berefek kepada seat height atau ketinggian jok dari Kawasaki Ninja ZX25R. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, kita udah lihat impresi pertama kita melihat suspensi ini. Suspensi gede banget ya. Suspensi Racing Bros, ya, suspensi Racing Bros HLR Revolver yang dibuat khusus untuk Kawasaki Ninja ZX25R. Impresi saya pertama saat melihat suspensi ini adalah ini tuh benar-benar suspensi yang benar-benar didesain dan diriset khusus untuk Kawasaki Ninja ZX25R oleh Racing Bros dan ADD Suspension di Solo. Dan boleh dibilang super duper lengkap apa namanya setupnya teman-teman sekalian. Jadi kayak berasa bisa jadi kayak mekanik balap gitu karena memang benar-benar banyak banget gitu ya apa namanya setupnya. Teman-teman bisa lihat tadi ada 5, yaitu misalkan tadi menggunakan revolver ini kita bisa men-setup apa namanya preloadnya atau prabebannya, lalu kita bisa setup compressionnya dua jenis lagi, low speed dan high speed, itu udah 3 ya. Lalu kita bisa setup mengenai ribbonnya sendiri, dan juga yang terakhir kita bisa men-setup atau bisa memvariasikan panjangnya sebanyak kurang lebih kita tuh bisa dari 310 apa namanya milimeter menjadi 320, ada cukup panjang sekitar 1 sentimeter panjang dari suspensi ini yang imbasnya menurut ADD Suspension itu bisa maksimal membuat variasi seat height itu bisa sampai 4 cm. Saya sendiri kepo pengen langsung cobain suspensi ini di si ijo nih Kawasaki Ninja ZX25R saya. Itu aja, mari kita langsung aja nih. Saya mau berangkat langsung ke dana motor untuk pasang suspensi ini langsung ke motornya. Yuk, nanti kita akan bahas juga seperti apa sih reading feel menggunakan suspensi. Untuk sementara itu dulu, sobat sekalian, jika ingin tanya-tanya tentang suspensi ini bisa langsung tanya ke ADD Suspension. Saya tulis link Instagramnya di deskripsi dari video ini. Untuk sementara, sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.